Kunjungan ke lapas kelas 2B Kota Banjarbaru mulai kembali dilaksanakan. Bagi para keluarga warga binaan telah diperbolehkan mengunjungi keluarga mereka yang dibina di lembaga pemasyarakatan, namun tetap masih status terbatas. Hanya orang tua kandung, anak dan istri yang diperbolehkan melakukan kunjungan tatap muka di lapas ini. Selain adanya ikatan keluarga, syarat utama yang ditetapkan untuk kunjungan yakni pengunjung wajib memperlihatkan bukti telah divaksin booster. Jadi ada beberapa syarat sih untuk pengunjung yang mau datang ke Lapas Banjarbaru. Yang terutama syaratnya itu adalah vaksin booster. Jadi vaksin booster diwajibkan untuk membawa supaya nanti bisa untuk syarat berkunjung di lapas. Selain membatasi jumlah kunjungan, waktu kunjungan pun juga hanya dapat dilakukan satu kali dalam sepekan. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.